Itu kami boleh minta tepuk tangan ya teman-teman. Terima kasih udah datang jauh-jauh ke Gitu Cafe. Luar biasa kalian semua meluangkan waktunya, gokil sekali. Alhamdulillah. Sehat-sehat? Sehat, alhamdulillah. Semoga kita menjadi orang beruntung di Yaumil Mahsyar nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Netralisir. Biar Mak Wanda nggak kebawa-bawa lagi nih, ini masih suasana Wanda nih, jadi agak sulit gitu. Dan teman-teman di sini ada yang naik motor, naik kereta? Ada. Cowok-cowok naik kereta. Entah kenapa nih kawan-kawan, kita sebagai cowok pengendara kereta, kalau kita bawa cewek kita punya harus punya keberanian ekstra. Ya, karena di jalan itu sungguh ekstrim kawan-kawan. Kita bisa serempet sama siapa aja, dan kalau kita bawa cewek kita harus punya keberanian. Iya enggak? Misalnya kita diserempet angkot, kamu kita diam sama cewek kita. Woi! Gara tahu ya. Cewek kita mana, Pak? Sabar yang. Iya, mana tahu ini. Kirainnya siapa ini? Awak gini ya kalau marah kan. Tujuannya apa kawan-kawan? Tujuannya biar cewek ini gak melawan sama laki-laki ini, itu. Jumpa lagi sama apa? Sama yang lain, tuh supir angkot, rempet. Lampu merah biasa supir angkot belok kiri tuh kan. Padahal merah belok kiri, abis jalan kan kan. Biasa sering tuh gitu. Tapi, woi, jadi jangan kejar ya. Gue kejar nih, jadi kejar. Saya ulang dulu ya, ampun ya, ampun ya. Ini salah aku, ini salah aku. Diam loh, ada otak ya nih. Sampai tuh kawan-kawan, sampai angkot ini diberhentiin ya. Tapi udah mulai kacau nih, tapi tengok itu yang kematian deh ya. Jangan ya. Supaya dia harkat martabatnya semakin terbangun kawan-kawan, betul nih. Kematian deh nih ya. Turun. Cek ini pakai helm tuh, pakai helm. Tapi tetap pengen kereta, gak turun deh. Udah lah ya. Slow mas itu. Weh, gua mau mati atau enggak lo sekarang, ha? Gak ada otak, gua keserempet-serempet aku tadi. Kok cek aku luka? Hah? Kalau cek aku luka? Kalau luka ya, cek aku gak ada uang. Turun banget ya? Turun, sepedang kena bawa dongkrak. Apa? Sewa, turun banget. Ada otak, woy! Kenapa kawan-kawan? Karena cowok ini gak mau derajatnya tuh di bawah perempuan, apalagi sama pacarnya gitu. Jadi sebanci apapun kita, sepenggak pandainya kita berantem, kalau udah serempet-serempetan di jalan, kalau kita lagi bawa pacar, kita masih berani gitu. Cuman ada beberapa tipe cowok yang dia berani cuma sama orang-orang yang ketergantungan sama kerjaan yang di jalan, misalnya Grab, Bluebird. Karena kita merasa cowok-cowok nih, gak mungkin mereka melawan, kalau mereka takut pasti dilaporin kan. Pasti itu yang diserang tuh. Yang paling gak enak kalau apa? Kalau kita panggaron kayak gini sama cewek kita, jumpa serempet sama cowok yang bawa cewek juga, sama-sama panggaron dua-dua. Sama-sama gak mau malu kan? Ada cewek sama cowok juga. Rap, keserempet cekin supirnya. Cukup. Ada otak, anjing lah. Kejar tuh enggak. Turun gak? Ada otak loh. Ya cowok yang mau cewek gak mau malu juga kan? Kayak gak? Apa loh ada otak loh? Kau ada otak? Cewek ini? Ya. Bulan ya? Ini nih? Ya. Apa loh? Ya apa loh? Apa loh? Cewek itu naik grab dunia tetep sampe malam tuh. Apa loh? Ada otak loh. Bagi loh. Cewek udah pulang ya? Dia berantem terus sampe malam. Coba sekarang ompak. Apa kok jam 2 masih? Udah. Tapi gak main, apa? Buka.
Dan kawan-kawan, aku pengen cerita aja. Ada-ada juga mau ngomong. Terima kasih, gue Ilham. Terima kasih banyak kawan-kawanku sudah menonton video ini. Kalau kalian berkenan, jangan lupa like, comment, share ke teman-teman, dan subscribe. Terima kasih.